Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Tertarik saya nak komen dalam isu buku Komit Inisiatif Jalur dan Jalan Meraih Manfaat Bersama yang meletakkan atau mempromosikan di mana komuni secara terang-terangan menjadi sebahagian daripada pejuang kemerdekaan negara kita. Di mana saya 100% tidak setuju dengan buku tersebut, kandungan buku tersebut, sehingga diwarta pengharamannya tidak lama dulu. Tapi hari ini dimaklumkan warta pengharaman itu telah dibatalkan dan telah dibenarkan untuk pengedaran. Saya rasa pihak Kementerian Dalam Negeri harus melihat perkara ini secara serius, lebih mendalam, kerana bagi saya buku ini harus terus diwartakan pengharamannya dan termasuk pengedaran buku ini. Kerana ini sama sekali cuba mengubahkan persepsi dan cuba mengubahkan sejarah negara kita. Dan saya doakan agar kepimpinan tertinggi parti UMNO dan juga barisan kepimpinan tertinggi negara dalam kerajaan perpaduan melihat perkara ini sedalam-dalamnya agar tidak mendatangkan satu polemik ketidakpuasan hati dan polemik yang tidak baik di mana menyinggung perasaan pejuang-pejuang kemerdekaan dan juga keluarga-keluarga yang telah terkesan akibat kekejaman pihak komunis ketika zaman darurat dan zaman kemerdekaan dahulu. Saya juga salah satu keluarga yang terkesan di mana arwah datuk saya yang telah dibunuh secara kejam oleh pihak komunis. Dan hari ini apabila dinyatakan buku ini telah ditarikkan warta pengharaman, saya sebagai salah satu keluarga yang terlibat dan terkesan merasa tidak puas hati atas keputusan yang telah buat, dan saya minta pihak Kementerian Dalam Negeri, pihak kerajaan untuk melihat perkara ini sedalam-dalamnya. Saya harap pihak KDN melihat perkara ini agar buku ini terus diwartakan sebagai haram dalam apa jua daripada edaran maupun sebagainya, agar tidak mendatangkan kekeliruan kepada generasi muda dan juga generasi akan datang. Dan janganlah kita cuba mengubah sejarah kemerdekaan negara kita yang sejak dari dulu hingga kini yang telah kita maklumkan dan telah kita raikan kemerdekaan. Jangan kita lupa pengorbanan pejuang-pejuang kemerdekaan kita. Jangan kita lupa jasa-jasa askar, polis dan juga orang kampung yang berjuang pagi, petang, siang, malam untuk mencapai kemerdekaan dan juga lawan dengan pihak-pihak yang kejam, terutama pihak komunis. Saya harap suara saya yang kecil ini dapat diterima oleh kepimpinan tertinggi parti saya, mahu juga kepimpinan tertinggi negara, agar buku ini terus diwartakan haram untuk diedarkan ke semua pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan. Peace. Berani kerana benar.